Ceritanya kan si siapa Misha belum datang, aku pesan makanan ya. Ini kamu udah makanannya enak-enak guys. Tahu-tahu ada salah satu orderan namanya ikan dewa uang kuliau, satu porsinya 5 juta. Untung gua kagak jadi order. Kalau ini ala emang gak tuh. Jadi akhirnya ganti sama ikan yang harganya 500.000. Mas, sambal rujak aku belum ada di sini. Sambal rujak. Yang ulek ya? Iya. Pokoknya sambal saus petir Makassar belum ada. Belum ada. Memang belum ada kan di menunya, adanya yang ini. Kalau sambal petirnya saya order kan ya? Iya order, ya. Order. Satu ya? Iya pokoknya semua sambal mau. Sambal bawang nih mana? Bawang yang ini. Oh. Ini mata, ini terasi. Oke. Jadi aku tuh kalau makan paling suka kalau aku yang order. Jadi aku tuh hobinya order sama bayar. Kita udah sampai di konsernya Ocha. Jadi ini ada baju-baju yang pernah Ocha pakai. Ada baju aku juga. Caranya. Wow, seru banget. Senang harusnya tiketnya sold out malam hari ini. Seperti biasa, Rosa selalu sold out. Hi, Neva. Hi, everything. Halo, Raihun. Halo. Mana Mami? Mami di sana. Dua Mami di sana. Oh. Barengan Andina udah selesai. Mana ini? Salah sini? Iya. Malam. Mana Anmes? Udah turun berapa kilo? Udah turun berapa kilo? Gimana, Nek? Naik lagi? Enggak lah. Stabil masih 10. Tapi obat masih diminum? Masih. Manajer kamu malah kurus banget ya? Iya, Om Genta kurus banget ya. Sekarang dia turun berapa? Hampir berapa? 16 kilo kan? Wow. Tapi ya, cepatlah sama dokter Tisi. Iyalah, cuci langsungnya. Ada Anmes. Satu dokter sama dokter Cici guys. Iya. Mau Cici. Jadi pokoknya semua orang yang overweight. Nah, lihat dong. Dia sombong banget. Sombong banget dari tadi. Dia malah sekarang udah takut karena kekurusan. Oh, enak gak lo? Oh, dengernya. Udah sombong ya. Kesel deh. Good luck for tonight. Almost 60. Tapi kayaknya sih feeling-feeling aku lagi naik nih. Yeah. Feeling lagi naik. Apa-apa. Tapi ya udahlah. Gitu. Oke. Okay. Enjoy. Siap. Bye. Bye. Ini kita mau cuplikan-cuplikan ngobrol sama gadis desa yang habis ditungguin sama Rosa, GR ya. Wow. Din, jadi tadi pas GR, iya. Teh Ocha nungguin kamu GR gitu? Iya. Terus? Ini tungguin, ya tau Teh Ocha siapa ya, Kak. Tapi kalau gendep-depkan ya Allah. Tapi untungnya komennya bagus sih. Jangan terlalu pucet? Iya, Kak. Ini cuma warna depan. Dibikin agak marun kali ya. Jadi hari ini Dina nyanyi lagu apa, Din? Dina bakalan nyanyi salah satu lagu terbaiknya Teteh. Wow. Maaf ya, punggungnya agak gini dikit. Lagu terbaiknya Teteh, judulnya itu Kini. Kini, wow. Lagunya selesai kini. Yang di luar rame banget. Wow. Belum lihat ke bak, ke sana sih kita. Ini pakai kontak lens nggak? Iya. Bunda, mana dia? Ke toilet ini.
biarin si... Maaf, jangan gerak-gerak. Oh iya, yeah, sorry. Pegang. Cantik lo. Kita akan tunggu Dina sampai selesai, karena dia lagi pakai bibir, nggak bisa ngobrol juga, guys. Jadi kita tunggu setelah Dina ganti baju, nanti kita ngobrol lagi ya. Andin, kalau tau-tau orang di depan ada yang tahu nama Andina, Andina, gitu gimana? Andina, Andina. Jadi ini Dede, ini jagoannya Ocha sama jagoannya aku juga. Walaupun dia imut, tapi nyawanya banyak kayak kucing, guys. Dia bisa nyelip kemana aja, guys. Guys. Guys, ya semua sama Intan akan terjadi. Simsalabim, loro jomblo. Simsalabim, gitu. Pokoknya Dina, pesan Kak Igun, shake your body ya, okay. Sampai titik darah penghabisan. Shake your body, jangan diedit bunda, shake your body itu moto MGI 2022, shake your body.
my god, akhirnya selesai ya kita di Surabaya. Apa yang Dina rasain? Yang pastinya Dina seneng banget karena ini bisa dibilang salah satu sejarah dan salah satu pengalaman yang tidak bisa Dina lupakan. Dan tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang, bener banget. This is the first time I'm stand in the big panggung. Stage, yes, big stage. I'm so happy and thank you so much, Kak Ipung. Jadi bisa dilihat, kalau Dina lihat perjuangan Teh Rosa 25 tahun ya, bisa bikin banget konser seperti itu. Jadi nggak ada sesuatu yang instan, Dina. Bener, kita harus kerja keras, kita harus semangat, ya kan? Ya. Supaya hasilnya bisa luar biasa juga. Gitu. Dan buat aku, Dina tampil seperti tadi itu mental sih gila ya, Yun. Kalau mental sih kalau nggak kuat-kuat amat mah jiper ya, Yun. Ya kan, tapi so far oke. Enggak ada, enggak ada. Aku bisa jadi di public speaking. Iya, benar. Enggak ada. Aku jadi di public. Jadi di belakang gimana? Iya, aku yang bikin, aku yang ngajarin kamu tidak sini dulu, sini lagi. Ya jadi kan senang, makanya kalau di yayasan tuh kan banyak bunda-bundanya. Yeah. Ya kan, ada yang bunda megang make up, ada yang megang rambut dan segala macam. Dan terima kasih sekali lagi untuk Teh Ocha, untuk Ocha. Makasih banyak Surabaya, terima kasih banyak. Kita akhiri malam hari ini dengan makan yang sangat kenyang ya, karena iya, kita lapar banget. Lapar banget. Ya. Thank you so much. Bye.